С праздником вас! С днем Великой Победы! Ура! Halo guys, balik lagi bersama Nyaris Terkenal. Presiden Vladimir Putin menghadiri parade memperingati 76 tahun kemenangan Uni Soviet atas Nazi Jerman dalam Perang Dunia Kedua. Parade itu menampilkan kekuatan militer baik personil maupun armada tempur. Parade yang digelar di Lapangan Merah Moskow itu menampilkan lebih dari 12.000 tentara serta lebih dari 190 armada militer, termasuk peluncur rudal balistik antarbenua serta hampir 80 pesawat militer. Dikutip dari Reuters, Putin dalam pidatonya menyampaikan bahwa Rusia akan berulang kali menegakkan hukum internasional. Namun pada saat yang sama, kami akan dengan tegas melindungi kepentingan nasional dan memastikan keamanan rakyat.